Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Mereka menyampaikan harapan dan pandangan terhadap berbagai kebijakan pendidikan serta memberikan masukan terkait pendidikan di Indonesia. Presiden Joko Widodo menerima Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 30 Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi menyampaikan harapan dan pandangan terhadap berbagai kebijakan pendidikan serta memberikan masukan dan usulan terkait dengan pendidikan di Indonesia. Ya, jadi hari ini kami Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, yaitu penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat atau penyelenggara sekolah-sekolah swasta, menemui Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan harapan dan keprihatinan kami terhadap berbagai macam kebijakan pendidikan. Aliansi hadir untuk mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo agar sumber daya manusia Indonesia unggul dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, Aliansi berpandangan bahwa dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara kementerian dan para penyelenggara pendidikan di lapangan dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun daerah terpencil. Dengan kami, para penyelenggara pendidikan di lapangan yang sungguh-sungguh berjuang dari Sabang sampai Merauke, baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah terpencil. Dan kami ingin bahwa negara hadir dan kami selama ini sudah menghadirkan negara melalui dunia pendidikan. Karena itu kami hadir untuk menegaskan dukungan kami bahwa kami ingin visi misi Presiden Joko Widodo itu sungguh-sungguh terwujud, terbentuk di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia melalui karya-karya. Untuk diketahui, Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia yang hadir terdiri atas Majelis Pendidikan Dikdasmen Muhammadiyah, Persatuan Guru Republik Indonesia, Badan Pengawas Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, dan Himpunan Sekolah dan Madrasah Seluruh Nusantara atau HISMINU. Dari Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.